Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channel ini. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya updatean terbaru syarat monetisasi series untuk di dalam aplikasi dari TikTok ya. Jadi di TikTok sendiri ada 9 fitur monetisasi yang mana sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bedah adalah apa sih syarat dari monetisasi series untuk di dalam video TikTok ini. Nah, untuk mengeceknya di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi dari TikToknya ya. Nah, di sini ya, jadi untuk mengecek apakah kita sudah mendapatkan monetisasi series atau belum, teman-teman bisa klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada yang namanya adalah alat kreator ya. Jadi alat kreator ini dimana di sini kita juga bisa akses fitur monetisasi ya, tetapi dengan syarat jika kita sudah memenuhi persyaratan ataupun ketentuan oleh kebijakan monetisasi di TikTok itu. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian alat kreator seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, jadi ada 9 fitur monetisasi. Yang pertama adalah marketplace, ada langganan, ada TikTok Shop untuk kreator, TikTok Shop untuk penjual ya. Ada series, hadiah video, bekerja sama dengan artis, kemudian ada juga monetisasi hadiah live dan juga monetisasi program insentif game ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin yang paling banyak dipertanyakan adalah di bagian monetisasi series ya. Jadi monetisasi series ini cara kerjanya kita bisa menjual video kita. Nah, artinya apa? Artinya di sini ketika kita memiliki ilmu tentang misalkan nih digital marketing ya, ataupun seputar affiliate marketing ya, teman-teman bisa membagikan ya. Jadi intinya teman-teman bisa membagikan untuk kelebihan ya dari teman-teman. Nah, misalkan teman-teman pandai nih, pandai tentang teknologi ya. Jadi teman-teman bisa membagikan untuk videonya di bagian monetisasi series ini. Nah, kenapa fitur monetisasi series ini untuk di TikTok ini banyak diminati? Nah, karena di sini intinya seperti ini teman-teman ya. Jadi cara kerja dari monetisasi series ini ya, kita bisa menjual untuk video kita. Artinya orang yang ingin menonton video kita, jika mereka ingin memiliki ilmu dari video kita, maka mereka wajib membayar. Nah, untuk mengecek lebih lanjut, kita masuk ke bagian seri seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa menjual untuk video kita ya. Artinya video kita itu berbayar. Dimana sebelum orang itu membeli, maka mereka tidak bisa menonton untuk video kita. Maka mereka, jika orang ingin memahami tentang apa yang kita bahas ataupun apa yang kita bagikan, skill apa yang kita bagikan, nah di sini mereka harus membayar. Contohnya di sini ya, ada video seperti ini 1,99 dolar, ada video quiz ini 0,99 dolar. Jadi untuk harganya sendiri itu kita yang menentukan, dan untuk pembayarannya sendiri kita untuk di TikTok ini masih menggunakan akun PayPal ya. Nah, selanjutnya di sini cara kerja dari monetisasi series sendiri. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik saja di bagian series baru seperti ini. Nah, karena di sini masih dalam sistem teman-teman ya, jadi masih dalam sistem, jadi masih ada pengembangan. Nah, selanjutnya nanti seperti ini ya. Jadi di sini ada video series yang sudah saya buat. Nah, artinya di sini nanti kita bisa membuat ya ataupun menentukan harganya ya, karena di sini untuk series sendiri masih mengalami pembaruan sistem teman-teman ya. Jadi seri sedang menjalani pembaruan sistem untuk memenuhi kebutuhan pembuatan konten kreatif Anda dengan lebih baik. Seri baru tidak dapat diterbitkan saat ini. Kami akan memberitahu Anda begitu penerbitan dapat dilanjutkan, dan seri Anda saat ini tidak akan berpengaruh ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi masih ada pembaruan. Nah, intinya cara kerjanya di sini kita bisa menjual untuk video kita ya. Misalkan contohnya seperti ini, ada trik menaikkan followers di TikTok. Nah, jika kita memiliki ilmu ataupun skill ya untuk membagikan trik-trik tersebut, kita juga bisa membuat untuk videonya. Jadi nanti untuk harganya itu bisa kita yang menentukan ya, maupun itu 1 dolar ataupun 2 dolar, dan itu dalam bentuk dolar ya. Oke, dan selanjutnya di sini ya, jadi apa sih syarat untuk monetisasi series ini ya. Jadi dimana di sini fitur monetisasi series ini dimana kita ya bisa menjual untuk video keahlian kita. Nah, misalkan keahlian kita tentang affiliate marketing ya, ataupun tentang TikTok Shop ya, ataupun tentang Shopee affiliate ya. Jadi teman-teman bisa bagikan di sini ya. Oke, jadi di sini di bagian series ini sesuai dengan skill masing-masing ya. Jadi pengetahuannya sampai di mana teman-teman bisa dibagikan di series ini.
tetapi nanti yang ingin menonton video kita, itu mereka wajib membayar dengan harga yang kita tentukan. Ya, jadi cara kerjanya adalah seperti itu. Kemudian juga sudah dibahas untuk Bang Hendra Setio ya, jadi sudah mendapatkan series juga ya, dan intinya dia juga sudah mendapatkan penghasilan. Nah selanjutnya apa sih syarat dari monetisasi series ini? Nah di sini untuk mengetahui lebih lengkap, teman-teman bisa masuk ke bagian bantuan TikTok ya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah di sini bisa kita masuk bantuan TikTok ya, tentang TikTok series. Kita klik saja seperti ini. Nah di sini ada tentang TikTok series ya. Jadi apa itu series? Jadi series memberikan kesempatan kepada kreator yang memenuhi syarat untuk memposting koleksi konten premium ya di balik paywall dan mendapatkan bayaran untuk konten tersebut di TikTok. Nah artinya seperti yang saya jelaskan untuk singkatnya adalah seperti di awal tadi. Series dapat mencakup hingga 80 video, jadi satu playlist itu bisa mencapai 80 video. Masing-masing berdurasi mulai dari 30 detik hingga 20 menit ya. Penonton dapat membuka konten eksklusif dengan membeli akses ke series dari TikTok melalui tautan langsung dalam video atau melalui profil kreator. Nah jadi nanti bisa kita pajang di bagian dari video kita seperti keranjang kuning TikTok ya, ataupun dari bio kita ya, ataupun di bagian tautan ya. Nah untuk apa sih syaratnya? Jadi siapa yang memenuhi syarat untuk membuat series ini? Agar memenuhi syarat untuk membuat series, Anda harus memenuhi syarat persyaratan berikut. Nah jadi untuk syarat monetisasi series update yang terbaru, yang pertama adalah berusia 18 tahun ke atas atau 19 tahun di daerah Korea Selatan ya, sedangkan memiliki akun setidaknya 30 hari ya. Jadi syarat usianya itu 18 sampai 19 ya, jadi sama mungkin ya untuk persyaratannya. Kemudian sudah memiliki akun setidaknya 30 hari, memiliki akun pribadi atau bisnis publik, akun politik dan privat tidak memenuhi syarat. Nah jadi jika akun kita versi politik ya, kemudian akun kita di privat itu tidak memenuhi syarat. Jadi untuk akun kita itu wajib di publik ya, memposting 3 postingan publik atau lebih dalam 30 hari. Kemudian memiliki 10.000 pengikut. Oh jadi 10.000 pengikut teman-teman ya, untuk akses monetisasi series ini. Mendapatkan 1.000 penayangan atau lebih dalam 30 hari terakhir. Kemudian di sini juga ada syarat yang ke selanjutnya. Di sini ada memposting konten original, artinya memposting konten asli ya. Kemudian memiliki akun yang bereputasi baik ya, dan tidak berulang kali melanggar pedoman komunitas dari TikTok ya. Nah jadi syaratnya itu di sini untuk 10.000 pengikut ya, kemudian memposting konten original ataupun konten asli kita, reputasi baik dan tidak berulang ya, jadi kemudian tidak melanggar pedoman komunitas untuk di TikTok ini. Catatan, kreator dengan kurang dari 10.000 pengikut yang memenuhi syarat kelayakan lainnya dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan series. Jadi sebelum kita mendapatkan 10.000 pengikut ya, jika kita memang memenuhi persyaratan di atas ini, kita juga bisa mengajukan ke dalam monetisasi series ini. Nah oke, jadi cukup seperti itu saja untuk updatean terbaru syarat monetisasi series ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.